Memilih adalah pekerjaan yang paling sulit buat gue. Apalagi milih calon istri. Apa gue harus milih cewek yang benar-benar suka sama gue? Kalau nanya, bilang gak ada. Ya. Apa sih emangnya? Udah, lo bilang aja gak ada ya. Bener ya? Ya. Atau gue milih cewek yang gak suka sama gue, tapi gue suka sama dia. Tapi apa mungkin ya gue yang berubah jadi cinta sama Mas Iqbal? Maaf. Apa gue mesti buru-buru nembak Sarah ya? Mumpung dia masih belum berubah pikiran. Jangan sampai juga nanti dia balikan sama mantan tunangannya. Mas Iqbal? Mas Iqbal tuh gak suka ya kalau aku setiap hari kesini? Oh enggak kok. Atau jangan-jangan tuh sebenarnya Mas Iqbal gak suka ya kalau aku deketin? Abis aja kemarin Mas Iqbal kan usaha buat deketin aku sama Arman. Oh enggak. Itu kan sebenarnya kan saya pengen ngelihat Sarah bahagia sebenarnya. Ya, kalau gitu kan Mas Iqbal juga tahu kalau aku tuh enggak bahagia sama Arman. Ya udah kalau gitu minta maaf ya. Aku juga minta maaf ya, Mas. Aku udah gangguin Mas Iqbal terus. Enggak kok, enggak ganggu. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Bentar. Mau ngomong bentar boleh enggak? Iya. Penting. Penting. Iya. Yeah. Nyangka, ternyata Asna punya perasaan sama gue. Buktinya piring yang dia pegang jatuh sewaktu dia ngeliat gue pegangan tangan sama Sarah. Untung gue belum sempat ngomong apa-apa sama Sarah. Mas Iqbal, tadi tuh sebenarnya Mas Iqbal mau ngomong apa sih sama aku? Mau nanya udah makan atau belum? Udah makan apa belum? Aku pikir ada pertanyaan yang lebih penting. Ya, makan kan juga penting kan? Iya sih. Ya kan? Tapi kalau gitu ngapain pakai pegangan tangan segala? Soalnya, mau mastiin aja tangannya Sarah bersih apa enggak. Ya kan? Gitu. Iya. Ngapain sih mbak? Lo ngeliatnya lagi ngapain? Nggak jalan mbak? Enggak. Tadi mbak Sarah kesini ya mbak? Kok lo tau? Oh iya dong. Mata-mata ada tuh banyak mbak di sini. Terus tau nggak ada yang bilang katanya mbak Asna tadi jatuhin piring ya. Gara-gara ngeliat Mas Iqbal pegang tangannya. Hei adek udah deh. Lo jangan gosip dulu, kenapa sih? Lo kerja aja yang benar. Oh, sama orang masih lo pikirin. Dek, lo gosip lagi ya? Tahu tuh mbak, suruh kerja aja yang bener. Lo gosip aja lo, dek. Ada cerita apa? Gosip lo. Nih, mbak Asna suka sama Mas Iqbal. Serius? Bukan nih nyuakin Iqbal mulu ya? Dek, daripada gosipin gue, mending gosipin... Siapa tuh cowok ganteng kemarin yang hacker itu? Mas Agung!
Mas Iqbal. Mas Iqbal. Mas Iqbal tuh kenapa sih kayak lagi banyak pikiran deh, dari tadi ngelamun aja. Ya, gitu deh. Gitu deh. Oh iya Mas Iqbal, waktu itu Bunda sempat cerita loh sama aku. Kalau sebenarnya Mas Iqbal itu anak mami ya, enggak, anak manja. Ayo ngaku. Enggak. Ngaku. Siapa? Enak aja. Enggak lah, itu enggak pernah. Jangan. Nak, jemput penumpang juga ya? Iya. Maaf ya nak ya tadi, itu di kantin. Elah, soal tahu ya, piring gue jatuh tuh bukan karena kenapa-napa, emang licinnya dari tangan gue. Kalau abis ini gue ngobrol sama lo bentar, boleh nggak? Gue duluan ya. Nanti kita ngomong ya. Yeah.